Cara untuk bikin mental kita jadi kuat ternyata simple, bro. Kalau lo pengen jadi cowok yang punya kekuatan mental sekuat batu karang, cukup lakuin ini aja. Anggap ngelatih mental lo sama kayak ngelatih otot. Gimana cara ngelatih otot? Dengan cara angkat beban secara rutin. Awalnya mungkin lo cuma kuat ngangkat dumbbell 5 kilo. Lo latih terus selama 2 minggu. Di akhir minggu, lo coba lagi. Ternyata udah kuat 6 kilo. Bulan depannya ternyata bisa 7 kilo. Otot jadi kuat karena dia awalnya dirusak dulu sama aktivitas angkat beban. Dipaksa ngelakuin hal yang gak nyaman sampai robek-robek. Setelah itu, dia akan menambah robekan tadi dan membentuk otot yang lebih besar dan kuat. Begitu juga dengan mental lo, bro. Lo harus paksa diri untuk ngelakuin hal-hal yang gak nyaman buat mental lo. Beraniin diri buat ngerjain pekerjaan yang bikin lo takut. Tantang diri lo untuk menyelesaikan tanggung jawab yang lebih besar. Masuk ke lingkungan baru. Lingkungan orang-orang yang lebih pintar. Yang bikin lo ngerasa paling payah. Dan kalaupun lo mengalami kegagalan selama proses tadi, jangan khawatir, bro. Kegagalan tadi akan bikin mental lo lebih kuat, karakter lo akan jadi lebih tangguh. Jadi bro, jangan takut untuk mengalami hal-hal yang bikin lo gak nyaman. Anggaplah rasa sedih, takut, galau, cemas, dan emosi yang gak nyaman lainnya sebagai guru yang akan menempa lo jadi seorang pria sejati. Semangat, bro.